Halo guys, selamat datang di channel Kevin Mik. Kembali lagi sama gue Kevin di sini. Saatnya kita bahas lagi Star Wars Universe. Ini dia Star Wars The Black Series, Luke Skywalker versi serial The Mandalorian, tepatnya saat muncul di Imperial Light Cruiser. Hasbro sudah menggunakan packaging terbarunya ya untuk figure seri ini. Tapak depan Star Wars The Black Series, foto rendernya Star Wars The Mandalorian, Luke Skywalker, Imperial Light Cruiser, dan logo Hasbro di sini. Kiri Fotolander, kanan ilustrasi, atas polos, bawah legalisir, belakang ulasan singkat, nomor urut 30, warning, logo Disney, serta Hasbro. Langsung aja kita buka, dari bawah selalu lebih mudah. Plastiknya ada tulisan Star Wars. Dan ini dia yang kita dapatkan di sini, satu robe, satu lightsaber, dan satu figure Luke Skywalker. Kita bahas dari aksesorisnya dulu, robe yang berwarna hitam persis seperti di serialnya, berbahan soft good atau kain. Dijahit pada bagian tengahnya seperti ini, tidak seperti robe Jedi yang ada bagian lengannya. Kemudian robe ini berbeda dari versi Return of the Jedi yang warnanya kecoklatan. But ini sudah sesuai dengan versi The Mandalorian. Lightsaber dengan kristal berwarna hijau dan hilt yang sudah mirip dengan aslinya. Terdapat part seperti ulir berwarna hitam di sini, kotak tembaga di sini, dan juga klip berbentuk segitiga pada ujungnya. Overall, sudah sesuai dengan aslinya. Dan ini dia Luke Skywalker. Kita bahas dari head sculptnya dulu. Oke, pertama secara sculpt sudah termasuk oke ya. Crisp dan tegas. Detail part serta garis-garis dari wajah juga dapat. Alur rambut oke, secara bentuk terlihat banget ya, kesan rambut 70-annya. Secara paint job juga rapi dan tepat warna. Nah sekarang dari segi kemiripan, menurut gua sih dari ekspresi sudah cukup mirip ya. Dari tatapan mata, bentuk bibir, dan dagunya yang terbelah dua, 90% mirip dengan Mark Hamill. Masuk ke bagian torso, secara outfit keseluruhan sudah sama dengan serialnya. Ada tunik luarnya yang bertekstur linen berwarna keabuan, lengkap dengan belt hitam dan belt head segi 8 berwarna silver. Ada dua pack mini berwarna silver di sisi kanannya, dan ada gantungan lightsaber serta pack-pack mini lainnya di sisi kiri. Kemudian tekstur linennya dari dekat. Untuk baju bagian dalam dan celana, polos saja berwarna hitam semi-gloss, namun tetap ada sculpt kerut-kerutan yang bikin terlihat natural. Tangan kanan Luke menggunakan sarung tangan hitam pasca ditebas oleh ayahnya. Sedangkan yang kiri, polos seperti ini aja. Untuk boots, bertekstur seperti bahan kulit, kerutan di bagian bawah, dan sol sepatu yang agak tebal di bagian heelnya. Dan untuk telapak kakinya seperti ini. Tidak lupa semua joinnya sudah pinless. Overall, ini adalah look versi terbaik setelah Jedi Knight Luke Skywalker Black Series versi Return of the Jedi yang harganya sudah melambung tinggi saat ini. Masuk ke sesi artikulasi, kepala bisa 360 derajat, bagian leher juga ada swivel, menunduk segini, menengadah segini, sender kanan, sender kiri, tangan terangkat sejauh ini, bisa 360 derajat, ada sedikit butterfly joint, swivel pada lengan, lengan ditekuk sejauh ini karena single joint, telapak tangan 360 derajat, hinge, swivel pada torso, crunch segini aja, ke belakang segini, miring kanan, miring kiri, kaki ke depan segini aja, kehalang tuniknya, ke belakang segini, swivel pada paha, kaki ditekuk segini aja karena single joint, swivel pada lutut, swivel pada bootline, telapak kaki ke depan segini aja, ke belakang segini, pivot, dan split. Lumayan ya, oke. Tampak depan dari figure ini seperti ini, kanan, kiri, belakang, atas, dan bawah. Tinggi dari figure ini di 15 cm. Dan saatnya berpose ria. Bisa seperti ini. Atau seperti ini. Dan tentunya seperti ini. Berikut perbandingannya dengan Din Djarin, Darth Vader, Darth Trooper, dan juga Ahsoka Tano, tidak lupa Grogu. Masuk ke sesi penilaian. Detail, super keren, cukup mirip, gua bisa kasih 5. Paint job, oke juga biarpun simple, gue kasih 5 juga. Aksesoris, cuma robe sama lightsaber, which is normal untuk Jedi, so skornya 5. Artikulasi, not bad, sejauh pose yang diaplikasikan cukup oke, jadi gue kasih 5. Price, nah di sini yang gak bersahabat sama sekali, karena gak ada yang open PO satuan. Saat ini, untuk Black Series, rata-rata seller pada open PO secara set. Buat gue yang gak semua figure ditakis, tentu gak mungkin ambil kan. Jadi gue beli ready stock dengan harga 750 ribu rupiah.
which is mahal untuk harga Black Series. Gua kasih skor 4. Total skornya 4,8. Kalau bukan karena harga, figur ini bisa raih skor sempurna. Gak bisa dipungkiri, karena di Wave Black Series kali ini, yang paling orang incer adalah Luke. Jadi gak aneh kalau harganya tinggi sendiri ya. Jadi, buat kalian yang mungkin mau takis, bisa sabar dulu atau jadiin harga yang gue dapat sebagai benchmark. Oke, sekian dulu video unboxing gue kali ini. Semoga memberikan info yang jelas dan tentunya menghibur. Boleh bantu dengan like, komen, share, ataupun subscribe supaya kalian update terus dengan isi channel ini. Thank you for watching. See you on the next video. God bless you all. Bye.